Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau buat tutorial tentang bagaimana caranya kita mendownload NTM atau Not It To Marin. Pertama-tama kita masuk ke Google. Dari Google kita ketik NTM. Kebetulan sudah ada NTM download. Nah, seperti ini teman-teman. Maka buka yang paling atas NTM Not It To Marin Admiralty, www.admiralty.co.uk. Yang paling teratas ini buka, klik, maka tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Tinggal kalian lihat di bawah itu, di select periode itu, pemilihan waktunya, ada tahun periodenya ya. Ya, tahun ini tahun 2021 sekarang, maka dia akan kurangi ke 2 tahun ke belakang, 2020-2019. Tinggal kita pilih misalkan 2021 ya. Ya, kebetulan 2021 baru 3 seri ya. Biasanya NTM ini dalam setahun dia produksi 51 edisi, paling gede mungkin 52 ya, tapi biasanya rata-rata 50-51 edisi. Jadi tinggal kita buka misalkan edisi pertama ya, edisi pertama, atau ini kebetulan sudah saya edisi pertama, edisi kedua sudah di download install, maka saya langsung pilih edisi ketiga ya. Nah, maka akan muncul di bawah situ ada 03 SNI 21, terus di bawahnya 03 WKNM 2021. Ya, maka kalian pilih yang di bawah ya, yang 03 WKN 21 yang 2 MB itu, terus diklik seperti itu, maka secara otomatis dia akan download di atas tuh. Nah, itu kalian lihat ya, perhatikan itu. Nah, itu sana mendownload 03 WKNM 21 weekly 03 2021 ya, dia download secara PDF. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau kalian lihat di layar itu sementara lagi di download ya, bukan yang merah di bawah, tapi download yang di atas warna hijau itu ya, sementara lagi berjalan. Ini download versi handphone ya, kalau sebenarnya kalau dengan laptop juga sama lah ya. Nah, udah selesai ya. Biasanya langsung kalian klik. Nah, kalau kita klik itu langsung terbuka ini. Ini PDF-nya di bawah 03/2021. Saya buka ya. Nah, kira-kira udah download seperti ini ya, 03 Admiralty Notice to Marine Coast Weekly Edition 03, terbitannya tanggal 21 Januari 2021. Tapi sudah dipublish di mereka website Angkatan Laut Inggris itu udah dari tanggal 11 Januari. Artinya tanggal 12 Januari kalau kita buka, sebenarnya ini sudah ada ya. Sudah dipublish.
terbitannya 21 Januari. Tapi di website mereka sudah dipublikasi pada tanggal 11 Januari 2021. Iya. Tinggal kita pindahkan saja, misalkan kita pindahkan file-filenya ke laptop kita. Atau dari sini juga bisa langsung di print out. Kalau mau di print out, print out. Di print ya. Biar selesai kerja ada dokumen di kapal ya, buat apa nama file-filenya di kapal. Jadi kalau ada pemeriksaan buat Mualim 3 atau Mualim 2 second officer, ada pemeriksaan, maka dia punya file-file. Jadi tidak perlu lagi mengambil HP, sudah ada file-filenya di atas. Jadi yang di print ini disimpan buat file dokumennya. Tinggal kalian buka saja di dalam apa-apa yang mau dikoreksi itu, ada berapa itemnya. Tapi sebenarnya yang paling penting dikoreksi itu item Angkarmawe 1, Angkarmawe 2, Angkarmawe 4, Angkarmawe 5, Angkarmawe 6 ya. Ya. Kalau ADC ini yang Admiralty Digital Service ini, yaitu elektrik, kalau kalian bisa download yang elektrik ya bisa diupdate terus. Nah itu ada di video aku juga itu. Tapi kalau yang lain-lain ini 1, 2, 4, 5, 6 itu sudah ada publication book ya. Kayak 6-nya list of radio signal, nomor 5-nya Admiralty list of light and fog signal, nomor 4-nya silent direction, nomor 2-nya Angkarmawe 2 tentang peta-peta ya. Ya, apa nama koreksi peta. Kemudian yang Angkarmawe 1 itu publication list ya, bisa kalian nanti koreksi chart katalog ya, bisa di yang satu ini chart katalog Angkarmawe 1 ya, chart katalog selain koreksi yang sudah ada di dalam, ada satu lembaran kosong yang kalian bisa nonton di video aku yang satu. Tapi bisa juga nanti dikoreksi dari NTM ini. Jadi tinggal di Angkarmawe-nya. Kalau Angkarmawe 1 berarti buka di Angkarmawe 1. Jadi koreksi itu berdasarkan Angkarmawe ya. Kalau Angkarmawe 1 ya cari di Angkarmawe 1. Angkarmawe 2 ya cari di Angkarmawe 2. Misalkan ini chart katalog ini. Nanti kalau bagaimana caranya koreksi chart katalog dari NTM, nanti saya akan jelaskan di video berikutnya ya. Bagaimana cara mengkoreksi chart katalog. Tapi koreksinya diambil dari NTM Nautic Numerin ini. Oke teman-teman ya, saya kira itu saja. Sudah bisa download, di print. Disimpan ya sebagai file di kapal. Kalian punya file di kapal kan makin ada makin bagus. Jadi pemeriksaan kalian tidak perlu keluar HP, sudah ada file-file. Udah. Nah, mau nanti kalian empatnya keluar, tinggal kalian pilih saja seperti ini. Di tahunnya 2021, weekly-nya tinggal kalian pilih itu. Sekarang kan baru 3, nanti kalau 4 keluar pasti 4 muncul di situ ya, kalian download lagi yang 4. Jadi biar ikut terus tiap serinya ya, kalau pakai online begini ya. Tidak harus menunggu dari perusahaan kirim. Kalau kalian punya internet di kapal, tinggal di download saja. Jangan menunggu perusahaan kirim atau apalah. Khususnya buat Mualim 2 ya. Mualim 3 juga harus pelajari data officer. Oke teman-teman, saya kira sampai di situ saja. Semoga sukses.